masih di FYP Father Pagi. Ketok pintu, tak tak tak. Ini ya kembali di salah satu sudutnya Iris Bella. Betah banget. Dan juga pasti seneng karena dimanapun, angle manapun bagus. Bagus, semuanya dapat estetiknya. Pokoknya sangat-sangat worth it lah ya. Worth it. Terakhir. Ini mewakili netizen. Ada kemungkinan kembali lagi gak sama Marjun? Aku gak tahu ke depannya kayak gimana. Pokoknya aku mah fokus sama diri aku sendiri aja. Memperbaiki diri aku. Karena nanti pasangan aku kan akan sesuai sama aku kan. Kan kita tuh pasangannya sesuai sama diri kita. Ya, betul, jadi aku pengennya pokoknya dapat pasangan yang baik. Jadi aku mau memperbaiki diri dulu. Berarti dengan kata lain, insya Allah tidak menutup kemungkinan, tidak menutup hati untuk pasangan berikutnya. Siapapun itu ya. Siapapun itu. Nah kriterianya itu seperti apa? Yes, benar. Kriterianya itu yang penting soleh. Dan bisa menjadi imam yang membawa aku ke surga. Itu amin. Dua kalimat doang, tapi mencakup semuanya kan? Berat. Benar. Mudah-mudahan. Ada pertanyaan dari aku terakhir. Ini mewakili netizen juga. Jadi gimana itu main dijodoh-jodohin sama Abdijar? Kan udah dijawab, Po. Aku kurang ini. Lu nggak datang kali? Oh, iya, datang. Ada kan? Ada kan ya, udah di FYP ditanyain. Iya kemarin. Tapi Abizar mah emang baik ya udahlah. Dan kisah hidup masing-masing ya. Tapi kalau iya juga. Kalau iya gimana? Kalau iya ini mah. Waduh, nggak tahu deh ya. Kita lihat aja ke depannya gimana. Hanya di For Your Fight. Udah lulus. Po, terima kasih kerjasamanya selama ini. Sampai jumpa ya. Oke. Tapi masih bisa closing kan? Insya Allah. Lihat aja episode ke depan. Insya Allah apakah masih ada empat atau enggak, makanya nonton terus FYP. Coba Iris Bella yang closing dah gimana? Enggak, lupa terakhir aja closing. Jadi ini closing terakhir? Iya. Kalau bisa closing terakhir. Ya udah pemirsa di rumah ketok pintu, jangan lupa main-main ke ketok pintu ya. Setiap Senin sampai Jumat. FYP jam 8:30 pagi. Ya, jangan lupa di follow Instagramnya di FYP_trans7. Nah ketok rumah siapa lagi? Kira-kira kita ketok pintu? Ya gimana kita? Kan gak ikut, bye.